Boncengan. Iya. Keliling lagi tapi kelenteng kok nih. Udah naik all new Aerox lagi. Itu Aeroxku. Ya, hari ini kami mau kayak apa ya, sama Yama Mesra mau melakukan perbandingan antara Aerox lama dengan Aerox baru. Suduh, gagah kali Aerox ganti November nih ya. Padahal standar deh kan. Ya memang karena kenapa aku buat standar enggak modif-modif ya, karena ini kereta touring boy. Ini pertama kali keluar showroom aja belum seminggu udah dibawa ke Tausilalahi sana. Nah, saking tanggungnya ya kan. Wih, sedap kali ya sama-sama Aerox nih. Tapi ini Aerox baru. Aerox lama ya bang? Aerox lama ya? Kayaknya iya. Baru long, kayak gini. Iya. Iyalah. Mak ditabraknya. Bang, perkenalan bang. Iya ya. Tempat baru kan. Wih, gagal kali ya. Dari sininya ya udah beda ya. Lebih besar ya? Iya, ini lebih besar. Karena tangki kan lebih besar. Iya, karena tangkinya ini lebih besar. Untuk teknisnya nanti lah ya di apa channelnya Yamaha Mesra, kalian tengok. Aku juga udah sempat bahas sih beberapa kali. Gagah memang Aerox ini, betul, nggak salah pilih aku. Aduh, nggak salah pilih, lihat dari belakang, wih, naik ya kan. Mau kemana bang? Nggak, kalian jangan-jangan jodoh kalian ya, sama-sama melawan arah kalian. Belakangnya ini beda buntutnya sama yang baru ini. Buntutnya dia lebih, kok itu kan lancip memang ya, bawaan dari awal tuh lancip. Kalau yang sekarang itu buntutnya ya kayak lebih baru lah, memang betul-betul all new dari ininya juga. Dari speedometernya juga. Oh, ada Mio tuh. Mio S. Suaranya masih enak Aerox aku tuh. Kalau udah 2 tahun setengah ya kan. Karena terawat itu jadi ya masih enak lah, masih nyaman makainya. Enak kali boy. Tereannya mantep ya. Wuh. Kita lewat Apros kayaknya ya. Supaya mau ke daerah apa? Polonia. Kita lewat Apros lah, ditutup. Shocknya juga lebih enak dari yang sebelumnya ya. Karena memang ini shock tabung ya belakang ya. Bentuk speedometernya ini udah jauh berbeda ya. Dari yang sebelumnya itu udah jauh berbeda. Ya kayak biasa nih ada lampu jauh lah ya kan. Ada, udah sekarang udah ada hazardnya. Iya, betul. Sekarang udah ada hazardnya. Udah kayak Lexi. Tumben-tumbenan di sini macet ya. Hari ini banyak tentara ya di seluruh medan. Nggak tahu nih ada apa. Banyak pak tentara. Alright, tarik panjang. Ini secara informasi lengkap, cukup lengkap di sini ya. Ya ada untuk umat bentar kelewatin dulu. Odometernya, terus RPM-nya, ada jamnya, terus ada cek oli juga nanti ada muncul di sini ya. Dan ini karena memang, waduh, ini jalannya rusak boy. Wow, untung lincah. Ya karena memang ini Y-connected ya, jadi dia bisa nanti connect sama handphone kita. Jadi di handphone kita tuh kita bisa ngecek oli, ngecek ada juga cek apa masuk ya kan, SMS masuk. Kita tag sekali lagi lah ya untuk footage-nya. Oh, terlalu melebar, saudara.
Kita tengok dulu footage-nya. Beda kan? Beda. Karena nggak ada covernya soalnya. Covernya cover karbon. Covernya, ya namanya juga kereta tempur ya, motor touring. Jadi, mantap kan, mantap gini ya kan?